Kembali aja sama Pania. Oh, berarti kakak pacarnya. Oh, begitu, guys. Jangan dong jadi provokator di sini. Nanti kalau ada yang jadi provokator, tidak ada yang marah-marah. Ini terus dia bayangin ceritanya kakak jadi pacar aku. Kakak yang bilang begitu. Ih, ada di mall itu sering kayak gitu. Kan sekarang. Makanya aku inget itu, bukan aku bilang. Apa mau yang di tangan sini? Bang Ai juga pulang kam karena ujian, semangat. Hah? Bang Hari? Iya kan, orang-orang kuliah juga mau PTS saya. Oh iya, apa? Aku juga ya. Yo, ih. Ada bentar lagi PTS. Penilaian. Tete tahi hidung. Oh, aku salah ngomong, Tis. Penilaian. Masa tengah semester? Iya. Oh, betul. Ya, itu arti PTS. Acok. Aku langsung kebayang yang fotonya tadi siang. Acok. Anders, masker. Gini, gini. Astagfirullah. Acok guys, bukan acok. Jaco. Mama Hera. Jana masih sekolah kak, kelas berapa? Aku kelas 11. Kenapa dia? PTS penilaian tengah semester, ya betul. Jana sekolah di Papua apa di Jakarta? Di sini. Jana masih setia sama Aco kak, kan Aco itu bang itu ya? Kan Bang Aco abang-abang kayak Pak abang ade ya bang apa nih ya Jana masih itu sudah dibaca apa lagi mau dibuat kalau lupa pipoinnya Jana itu dia. Oh masih ada cuma mereka tidak mengkomen kenapa tidak komen lagi pernah kesorong pas audisi Dida kesorong itu sorong. Ih, terserahmu kakak. Di bilang terserah kece aku. Kak, makanya oh, jadi saya bencong. Halo kanu rindu. Rindu. Betapa rindu hatiku. Tiada tertahan. Ih, Mas Nanda ini. Tidur kaepa hidus ngeliat putih karena hidus ngeliat putih ijo Jana anak angkatnya Cego Gibet. Hadi bang tadi batin. Kan udah punya lagu. Kau tinggalkan aku seorang. Hai Prenti. Setia banget ini. Dari awal live sampai ada siapa sekarang aku masih mengadi. Kata hilang terus. Sama kayak itu. Kita beda 3 tahun. Sama. Man. Ijo-ijoin. Jogang. Masukun.
Adik balik Papua juga kak dek? Enggak, belum. Masih belum kakak Tami. Woi coy. Rindu, mengapa rindu hatiku? Mau juga dong. Kenapa jadi suara dua? Kayak robot. Kenapa dia tak mundur? Kakak jangan mbak tendang-tendang. Astagfirullah. Kalau aku ngomong, kalau aku ngomong kan Kak Epa sama Kak Jira, dia selalu gelitik-gelitik aku. Jadi lihat mukanya sih tuh. Coba kasih ke depan sini. Leher. Teman aku enggak bisa bilang ehe ha. Terus kalau dia bilang, aku suruh dia bilang ibu hamil melahirkan di bawah pohon. Ibu amil melahirkan di bawah pohon. Biaa, siapa tadi? Kalau misalnya ada huruf A di sini komentar, kita jangan pakai huruf ha. Kan kita tak bisa bilang huruf ha. Jana rusu ya. Enggak, kayak apa yang bilang? Kayak apa yang rusuh? Kenapa sibik-sibik? Sibik-sibik. Apa ya? Oh ya, kan kalo... Oh, ini. Kalau misalnya enggak ngenp apa dis naja druch ngenp pa di sana aja dong. Oh. Hai, ai. Kalau hai mah tetap hai. Nah, coba kalau lanjutkan ceritanya tentang dan ah ya ya aku. Nah, kita boleh balik. Lanjutkan lan. Benar. Cepat. Putkan lanjut. Jutkan lan. Tadi betul sudah. Jutkan lan. Tadi tanya chat. Jangan pukul. Aku nggak pukul kok. Oke. Jutkan lan. Ritanya ce najan. Iya betul. Lagi. Aku. Sungguh. Aku. Gusung. Karsu. Ide. Rija. Kalau di tetap di tidak ide. Ayo cepat. Gusung. Karsu. Setel kan beramin. Hatse. Lalu se. Ya, Rianka. Oh, Jeki selalu yang pegang. Jangan sama Eva satu lighting di lidah ya. Iya. Kak Eva mau menikah sama Kajar betul, tapi tahun 2023. Sudah ditentukan Allah. Iya kan bisa ditentukan netizen juga. Mana ada sama Bang Aco? Bang Aco itu abangnya. Jangan bilang kayak gitu dong, nanti aku dibully lagi. Coba kayak pas sasak. Sasak napas. Sayang Jak Kalimantan belum? Sayang Jeki Kalimantan belum? Sayang Jeki Kalimantan belum? Gimana bakal kebaca? Nah kan kayak pas itu kalau misalnya aku ganggu dia sama Kaji Rayut, dia selalu gelitik aku, pegang pinggang aku. Enggak, sampai aku enggak bisa lanjutkan lagi ngomongnya. Aku enggak anggap itu gangguan ya. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya gabung kah? Iya ada bunda. Tahu kak? Udah. Apa lagi kakak bilang bunda?
masih kelas 12. Kelas 11. Jadi baru kelas 11. Masa ada yang kira aku udah lulus sih? Kan baru kelas 11. Dia 11. Wah, bekelor sudah dong. Jadi dia manggilin saya sendiri di sini. Sudah tadi saya ceritanya. Jadi kalau misalnya Kak Epa ganggu aku sama orang lain, kita pegang lehernya biar dia tidak lanjut bicara. Selesai. Tapi dia tidak adil. Ayo kita pamit yuk. Udah deh. Jana sekolahnya daring. Iya. Distance learning. Bunga-bunga. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang panggil aku kakak, padahal mereka lebih tua dari aku. Manggul kakak biasanya menghormati dibanding manggul nama. Manggil, bukan manggul. Dosiar pas kita lagi tes lagi suara. Sini. Ini punya Kak Epa. Nanti kita di mana makan? Makan aja kalau mau jawab kok. Kasih nanti dibilang lama-lama. Yang baik banget. Siapa kasih aku memang? Ih, jangan menyangkal dong. Siapa? Hah? Kayut. Di Jirayut Thailand. Kaji Rai. Nanti aku diserang sama haters lagi. Biar mereka iri. Dini enggak ada, guys. Dini aja jarang live. Masih kita mau live sama dia. Ikutlah denganku. Iya, aku di Jakarta belum pernah kemana-mana. Nge-lag jaringanku kah? Jadi besok Kak Epa pulang, tapi aku ikut. Kenapa kalian bilang aku sedih? Tidak, karena aku ikut. Terus nanti kakak bawa ke laut. Ya kan? Main-main ombak di Pantai Wagom. Kan all you can eat. Jangan pakai bahasa Inggris dong. All you can eat. Dini ya. Dan sangat bahagia, Ci. Karena daging apa tuh? Kenapa Kak Gipa sama Kak Aji Rayut ini? Kok Kak Aji Rayut? Oh, you can eat.